Ganda Putri Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti memiliki kembaran di dunia bulu tangkis. Ya, pencapaian mereka ternyata mirip dengan wakil Korea Selatan, yakni Jung Na-yoon dan Kim Hyo-jung. Sebagaimana diketahui, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti sejauh ini sudah mengukuhkan 2 gelar di dunia bulu tangkis. Mereka telah mendapatkan gelar Super 500, yakni di Singapore Open 2022 dan Super 750 di Malaysia Open tahun 2022. Padahal Apriani Rahayu dan Siti Fadia baru dipasangkan pada awal tahun 2022 lalu, di mana Siti Fadia menjadi tandem baru Apriani setelah Grecia Poli pensiun pada tahun ini. Uniknya, pencapaian Apriani dan Fadia ternyata memiliki kembaran dengan ganda putri Korea Selatan, yakni Jung Na-yoon dan Kim Byung, punya kesamaan prestasi dengan Apriani dan Fadia di dunia bulu tangkis. Ya, melansir dari Badminton Face, Kamis 8 September 2022, Apriani dan Fadia dan Jung Na-kim sama-sama memiliki 2 gelar di level yang sama, yaitu gelar Super 500 dan Super 750. Berbeda dengan Apriani dan Fadia, Jung dan Kim meraih gelar di level itu pada Japan Open Super 750 dan Korea Open 2022 yang merupakan Super 500. Uniknya lagi, kedua pasangan ganda putri itu juga memiliki kesamaan tahun lahir, di mana Apriani dan Kim lahir pada tahun 1998. Mereka hanya terpaut 4 bulan, dengan Kim diketahui lebih tua dari Apriani Rahayu. Lalu, Siti Fadia Silva Ramadanti memiliki kesamaan tahun lahir dengan Jung Na-yoon. Ya, mereka lahir pada tahun 2000. Tetapi, Kim Jung Na-yoon lebih tua 10 bulan dari Siti Fadia. Tentu saja, kesamaan ini menjadi keunikan tersendiri bagi mereka. Namun, Jung Na-yoon dan Kim Jo-yung sudah berada di ranking 9 dunia versi Federasi Badminton Dunia BWF. Ya, sedangkan Apriani dan Siti Fadia menduduki peringkat ke-42 dunia. Tentunya, Apriani dan Fadia diharapkan terus berkembang dan bisa menembus 10 besar ranking BWF di dunia. Ya, Badminton Lovers, kalau menurut kalian gimana nih? Tentang pandangan, kesamaan, atau kembaran di dunia bulu tangkis Apriani dan Siti Fadia bersama dengan wakil Korea. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya, serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Dari saya, salam olahraga dan sampai jumpa. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.